Bangkal Timtara kembali mewujudkan kepeduliannya terhadap masyarakat di kota Samarinda. Seperti yang diketahui, banjir telah menggenangi wilayah kota Samarinda selama beberapa hari. Hal tersebut menyebabkan lebih kurang 30 ribu warga menjadi korban yang terdampak banjir. Saat ini, Direktur Utama secara langsung memberikan bantuan berupa makanan dan obat-obatan kepada masyarakat yang terdampak langsung oleh banjir. Bantuan diberikan di wilayah Bengkuring, Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara. Ya, kami saat ini sedang berada di Bengkuring Ujung. Tadi sudah muter-muter di beberapa jalan-jalan sempit dan alhamdulillah ada beberapa penghuni rumah yang bertahan, tapi ada juga yang mengungsi. Kita telah memberikan bantuan berupa makanan, siap makan, siap saji. Kemudian ada beberapa natural lain seperti aqua, sabun, dan sebagainya. Ya, inilah upaya kepedulian Bangkal Timtara terhadap masyarakat yang mengalami banjir yang cukup lama. Bahkan tadi ada 10 hari dia tidak bisa keluar dari rumah mereka. Dan kita datang, mereka sangat gembira dan berbahagia. Mudah-mudahan sedikit yang diberikan oleh Bangkal Tim ini mampu memberikan semangat supaya masyarakat di sini tetap memiliki aktivitas sebagaimana mestinya ketika nanti air surut. Dan ini tampaknya 2 hari ini air sudah menurun drastis, mungkin hampir 1 meter di daerah tertentu yang sudah turun airnya. Kita doakan mudah-mudahan mereka tabah, sabar, dan tetap ceria menghadapi musibah seperti saat ini. Dan Bangkal Timtara tetap memberikan komitmen untuk memberikan kepedulian kepada masyarakat yang mengalami kesulitan sesuai dengan kemampuan yang kami miliki. Terima kasih. Membangun Indonesia. Bangkal Timtara menjadi bank yang terdepan.